Okey, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya Andy Beta. Okey, hari ni saya dengan Abadi lagi ni. Pagi-pagi dia selalu 6:30 pagi dia akan cari kutu Abang Yat ni. Dan dia akan balik, dia akan cuci. Kita harap kita dapat tengoklah Abang Yat cuci kutu air dan kita terjah orang kata ikan-ikan dia. Okey bang, boleh? Boleh. Teruskan. Okey, jom. Assalamualaikum. Ni Abang Yat. Buat apa Abang Yat? Rutin Abang Yat ramai. Ni dek, buat apa? Malu ke buat apa? Tengok apa, cuci kutu? Kemas? Okey, kita terjah, terkejut ni adik ni. Okey. Oh ni, rezeki kita dapat tengok ni. Cuci kutu eh. Okey. Ni dia Abang Yat. Ni tengah apa ni? Menapis segala kotoran-kotoran yang sekarang Abang Yat dah cuci tadi. Dah bersih. Okey, ni dia nampak. Ni air perapan bang. Dia betul. Siap ada bubble tu, oksigen tu. Okey, nampak. Buat macam tu pula tu. Tapiskan lagi. Banyak tapis lagi nampak. Okey, ni dia. Dalam ni pun banyak. Sambil-sambil kita tengok Abang Yat cuci kutu air ni kita terjah terus lah rumah Abang Yat ni. Ni dia. Kita terjah terus. Nampak? Rumah, jarang-jarang kat rumah dia pokok ketapang ni bang. Berapa tahun dah ni usia dia bang? Tujuh. Okey, ni pokok ketapang. Okey, kat sini pun ada ni. Induk apa ni bang? Banyak ni. Campur Mati Kala Samurai. Ini apa bang? Avatar bukan? Ini mati kala. Mati kala. Okey. Banyak ni nampak. Ni pokok ni abang ambil kat mana bang? Ini rakan-rakan bagi juga ni semua. Rakan-rakan bagi. Alhamdulillah. Terbaik-terbaik. Nampak? Ni memang cantik pokok ni. Ikan pun pada padu. Ni dragon ni bang? Ya betul. Dragon ada. Tu. Memang banyak. Okey. Ini apa ni? Inggeris. Macai juga. Ni apa ni? Ni apa bang? Macai lah. Macai? Wall beta pun ada eh? Okey, nampak wall beta ada. Apa? Modern pun ada. Macam-macam. Ni apa bang? Brick ini pun orang punya ni. Pakej brick ni semua. Pakej brick? Ada anak semua bang? Ada yang tengah. Tapi tak boleh ganggu. Ini proses mana? Okey, nampak ni cara bayat dalam proses. Okey. Dah ada telur. Ada telur telur. Okey. Tu dah. Okey, tak apa. Ini dah boleh ambil ni. Dah boleh ambil bang Okey, ada berapa ni? 1 2 3 4 5. 11, lebih kurang 11 bang. Okey bang, dekat sini package breed, mungkin ramai nak tahu yang tak ada masa. Dia minat ikan bang, tapi dia tak ada masa kan. Berapa package abang ambil tu? Okey, kalau macam avatar je saya ambil 2.5. Avatar 2.5. Okey. Avatar yellow dengan city lah. 2.5. 2.5. Okey. Dengan giant. Dia umur berapa hari bang? Boleh ambil semula maksudnya? Sebulan. Pada customer lah. Customer. Kalau customer tu dia nak sambung apa kata, nak sambung jaga sebulan. Sebulan Setengah tu yang tak ada masa untuk jaga bagi pellet.
2 bulan, 3 bulan. Ah, sebab sini makanan berprotein tinggi. Ya, betul. Ah, ni. Nampak ni. Ah, ni kat sini pun ada juga ni produk-produk yang banyak jual kat sini. Jadi yang mana datang boleh terus je. Ah, paling penting ni. Ah. Nampak online pun ada. Jangan kata tak bawa cash eh. Online pun ada. Ah, ni dia orang kuat bayat. Buat apa ni? Cuci lah. Cuci. Ya, cuci. Ya, ni dia. Macam nak marah je ni. Cuci lah. Okay, okay. Sebabkan adik kita ni garang, kita pergi sana lah. Okay. Ni dia. Badi tadi tengok apa eh? Koleksi apa ada bang ni? Dia ada titi, kronting, apa. Banyak ni. Apa ni fancy red bay. Ni lah nampak ni. Luri. Kita kira buka bang tengok. Ini Black Orchid ni. City Black Orchid. Ah, City Black Orchid. Okey, City Black Orchid. Padu-padu ni nampak. Okey, City Black Orchid kat sini banyak. Form dia memang cantik bang eh. City Fancy. City Fancy bang eh. Ah, ni dia Abadi kata City Fancy. Okey, kita cuba tengok ni. Okey, memang padu lah. Geram-geram tengok. Okay, macam-macam ada kat sini nampak. Oh, ini seko je ni. Nampak tu. Ini terbaik. Oh, ini terbaik ni. Nampak. Ini saya setakat ni nampak ini paling comel ni. Ni dia. Black Orchid ni. Tengok ekor dia macam mana tu. Dia punya apa? Ray. Okay, pada padu ni. Sana dah pergi bang. Ini jenis Haca. Jenis apa? Wild beta. Wild beta pun ada kat sini. Mahacai. Mahacai. Padu eh. Oh ni dia. Antara bayat. Ni. Antara piala lah yang bayat dapat bayat eh. Oh nampak ni. Form dia memang terbaik lah ini. Memang terbaik ni. Okay. Facebook eh ni, Facebook Abayat. Okay Abayat. Jadi yang mana mungkin baru nak tahu eh, baru tahu Abayat ada jual kutu air eh. Yang mana breeder baru main, dekat mana lokasi rumah Abayat ni? Boleh share? Lokasi abang ya, dekat Jalan Kebun. Jalan Kebun. Okay. Kota Kemuning lah. Kota Kemuning eh. Okay, nanti kita akan letak alamat dengan nombor kontak abang dekat caption lah. Boleh. Ada orang boleh kontak abang terus kan? Boleh. Okay, ni balang ni pun ada jual ni. Balang ada. Nampak. Satu-satu boleh, bandar pun boleh. Ni. Ni kan apa bang? Oh ni. Ni cacing tubi bang. Cacing sutera. Sutera. Ni dia. Cacing sutera. Okay, ni masih cuci lagi adik ni. Kita biarkan adik ni, kita biarkan dia cuci. Dia garang adik, saya goyang. Okay, okay. Ni ikan apa ni bang? Dalam ni ikan apa, Pat? Ni biasa ke apa? Biasa. Biasa. Banyak female lah ni. Female eh? Banyak female kat sini. Abadi dah selek-selek tu. Okay, macam-macam ada ni. Okay. Daun ketapang pun ada bang eh? ini ketapang sendiri ke bang? Lepas gugur lah. Tu lah untung bang, tak payah nak pergi jauh-jauh. Ketapang sendiri pun ada. Okay, yang paling penting ni lah. Produk semua ada. Okay, jadi sambil-sambil datang beli kutu tu kat sini, boleh intai-intai produk. Semua ada. Yang paling penting ni lah. Bertentang mata ni. Ni ada. Jadi selain orang kata produk dekat sini, banyak ada buat package breed juga. Yang mana rasa meminati ikan betta ni tapi tak ada masa untuk breed, boleh hantar kat Abayat. Abayat akan buat ni lah, akan breed untuk anda semualah. Okay.
boleh share sikit berapa lama dah Bayat main ikan ni sebenarnya? Ada pengalaman banyak gitu lah. Kamu nilaikan sendirilah. Mana? Oh ni, lebih kurang usia ni mai. Usia pokok ketapang ni. Okey, usia pokok ketapang lebih kurang Bayat kata tadi 7 tahun. Bayat main ikan Bayat eh. Kalau 7 tahun tu betul kita tak expose sangatlah. Sekadar hobi sajalah. Sekadar hobi. Jadi Bayat start jual kutu air tu sejak bila? Dua tahun setengah. Okey, yalah sebab saya masuk grup Bayat pun dah hampir 2 tahun lah. Okay. 2 tahun lebih sikit kan. Okey, jadi Bayat macam mana ni rahsia tanam pokok ketapang ni? Ambil kat mana? Beli benih ke macam mana ni? Share sikit. Ini masa dulu kita tak ada ketapang. Okey. So, tu cakaplah kat tepi laut apa semua. Dalam proses ambil daun ketapang tu ada biji dia. Biji ketapang tu. Okey. Buah tu ah. So, kita tu ah. Campak situ. Campak kita baca bismillah campak ada hasil. Baca dia. Bismillah tu yang betul tu. Ini hasil dia alhamdulillah. Ni nampak banyak mencampak sini. Tapi cantik macam landscape dia. Tengok siap boleh gantung sauk bagai semua. Memang raya lah. Jadi daun pun tak payah nak pening nak cari nampak. Yang sangkut-sangkut kat atas pokok buluh ada daun-daun kering tu. Okey, jadi waktu operasi Bayat mungkin ramai nak tahu. Waktu operasi tu daripada jam apa sampai pukul apa jual kutu ni? Kita buat dekat rumah. So stasi on sajalah. On saja. Calling je. Sebab kutu ni selagi kita boleh sauk, kita sauk. Okey. So memang tak ada orang kata tak ada cuti lah. Tak ada cuti eh. Memang ada eh. Memang ada. Kan kita cuti pun orang minta call. On call lah. So, okey. Kita dah terjah orang kata rumah Bayat. Kita dah tengok apa ni. Cara Bayat bersihkan kutu air Bayat. Okey. Cara Bayat bersihkan kutu air. Lepas tu kita terjah terus tengah koleksi ikan Bayat. Ikutkan Bayat tak bagi dia kata ikan tak banyak lagi. Kita terjah. Tapi apa Bayat kata menyelah lah kata jual kutu air semua dah kira 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Dan juga jadi kepada apa video-video baru ni kalau nak cari kutu air sekitar Selangor. Dan Bayat juga ada buat runner eh. Bukan buat runner, ada runner sendiri. Ada yang offer sebagai runner. Jadi boleh contact Bayat. Lokasi kat mana? InsyaAllah kutu akan sampai. Okay. Bayat, jadi ada tak pesanan Bayat untuk video baru ataupun yang mana mencari apa penjual-penjual kutu ni macam mana? Ada tak? So, okay. Kalau yang video baru ni, saya nasihatkan betul tu minat tu penting lah. Minat penting, jangan jemur lah. Terkait ikan mati tu perkara biasa. Ikan mati perkara biasa, okey. Jangan jemur, putus asa. Jangan putus asa. Teruskan usaha yang penting. Teruskan usaha. Jangan orang tu jangan angan-angan tak ayam. Jangan angan-angan tak ayam, ya? Teruskan. Sebab apa, benda ni meluas. Kita boleh Kutu. Mumpai pun boleh buat duit. Janji kena rajin saja. Jadi kat sini kalau contoh Bayat, kalau ada orang nak tanya pasal breed, cara breed semua Bayat belajar tak? Boleh, nampak? Boleh datang sini sembang-sembang dengan Bayat insyaAllah. Bayat tak loket ilmu lah kata kan. Bayat akan kongsi pada semua. Jadi yang mana berdekatan boleh datang. Tapi kalau datang tu buat air bungkus lah. Ya Bayat? Asal mesti jalan ni kan datang seorang. Buat air bungkus sikit sambil ngetik. Okey, apapun terima kasihlah Bayat sebab sudi. Aku kata sudi ikhlas ke tak? Kejahan ni bang. Ikhlas okey lah Bayat. Bayat support sebenarnya. Okey, apapun aku kata terima kasih kepada Bayat sekali ni sebab sudi terima saya pribadi ni. Daripada awal kita buat kutu air Bayat dulu kalau kutu air Bayat sampailah kita terjah rumah Bayat. Okey, apapun kepada anda semua jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.